pasien datang masih. Masih nembe tumbas alat. Keluarnya nopo nih Pak? Double starter. Mobilnya rewel. Mobilnya rewel. Enggak bisa. Enggak bisa cetek-cetek. Starter gitu. Nah, oh keluar ini starternya ini. Langsung aja. Ini ahlinya. Apa nih mas? Tak goneng. Ini ngirim barang ini. Datang di tekonggon malah. Ya mas starter aku ngurung gue. Nah, tadi harusnya panggil aja 008. Langsung Mas. Ya benar, bagian itu toh. Lah ya dinamo toh, cetek-ceteknya. Lagi kena kalau kabur ini sosok kena. Oh. Minta geo-geo iso. Kan doyan. Lah ya ditutup-tutup ngono toh. Ini toh. Ya gue toh. Dulu 2 tahun yang lalu tak ganti. Pun kali tahun memang aja gua. Kecuali ori ya. Arangnya ada di sini. Arangnya kita bikin gitu. Kamu bikin batu nanti celah-celah bikin. Coba lagi. Arengnya anu habis, areng apa? Ya, nanti anu di parkirin dulu, Pak. Pusing, Pak. Oh, ini sudah muatan ini. Muatannya enggak kelihatan. Muatannya penuh ya. Ini muatannya apa ini? Abot. Besi. Ini keluhannya cetek-ceteknya enggak bisa ini. Ya, ini sebenarnya mobil tahun muda ini. Tahun 6. Masih menggoda sekali. Nggih, kula bos. Ndang mule. Nggih. Mobilku mogok, Rek. Ini siap diproses. Ini ahlinya dokter, dokter mobil. Mungkin mawon Pak, batin sasa niki. Mungkin mawon. Oh lupa naroknya. Kita lihat keluarnya cetek-cetek sangat sulit. Ini perawat dokter mobil masih muda-muda, ganteng-ganteng. Daihatsu apa Toyota ini? Daihatsu Sigra tahun 2000. Daihatsu Espace 2000.
2019. Tunggu video berikutnya ya. Penahan dinamo. Dinamo motor, mobil. Dinamo dorong. Dinamo dorong. Dinamo traktor. Traktor ini ya, traktor sawah. Ini keluarnya apa nih dinamo ini? Rongkol. Rongkol. Arangnya merongkol. Arangnya merongkol seperti es batu. Dalamannya nih, lihat nih ya. Lihat nih guys, lagi dibongkar sama dokternya nih. Nggak, lumayan ya, cuma kurang penat ya mas. Itu jadi juga mantap. Halus yang paling halus, jangan kasar buret. Jadi kalau kasar arangnya dangkal. Ini juragan ini. Ya, malu-malu juragan itu biasa malu-malu. Ya, karena banyak uang jadi malu. Bingung matur taruh uang di mana. Kan toh, itu ber toh. Eh, dinamonya dibersihkan menggunakan kompresor ya. Ini dokternya langsung turun tangan sendiri nih. Ini para anginnya kurang kepus. Kurang banter anginnya. Masuk angin. Anginnya kurang kurang kenceng, Mas. Dinamo ini keluarnya arengnya habis makan cicak. Ini pasti ini buat truk ya? Sama ini buat truk. Buat anu ge ngeduk ge mesin. Dokternya ini namanya siapa, Mas? Mas dokter Paijo Marmo. Dokter Paijo Marmo. Dokter Paijo Marmo. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Jangan terlalu berharap karena dia udah beristri ya. Buka kartu. Ini diolesin semacam oli ya ini ya, biar licin. Suara agak kencang, sangat mengganggu. Pasang lagi, tadi sudah selesai lah penyemprotan, pembersihan sudah selesai, itu clean anting-anting. Harus starter. Sampai melet-melet nih dokternya. Nampaknya kesulitan. Jaya tok nih mas. Gak tahu ini melet-meletnya tuh karena nafsu atau gimana. Karena lapar. Karena lapar. Belum dikasih. Wah. Lapar itu bisa merubah kondisi dan waktu.
Siap dipasang. Oke. Okay. Ini nggak perlu ganti yang baru ini. Jadi kalian kalau mobilnya cetek-ceteknya nggak hidup starternya, bisa dicek dulu. Jadi nggak usah langsung beli material baru. Nah, ongkosnya ini lumayan nih kalau beli baru. Kira-kira berapa mas kalau beli baru mas? 10.000 tiga mas. Nempat 12.000. Murah saja kok mas. Murah ini. Iya. Namanya arang starter. Dinamo arang starter, bukan arang batok ya ini ya. Enggak. Kalau arang batok itu nggak bisa buat. Arang das mas. Arang, arangnya ini arang khusus ini. Arang khusus dinamo ya. Jangan pakai arang batok karena nggak mampu. Arang batok tempurung nggak mampu. Biasanya diobong. Biasa ini kerja itu sambil dagel tuh biar enggak cepat capek. Gitu. Kalau capek sih enggak, cuma dongkol doang palingnya. Dongkol nih kayak ini udah habis berapa mas tadi mas? Kelihatannya kok wah ngantuk ini. Dua krat, oh ya pantesan sampai merah, cuma enggak bibirnya, rambutnya pun ikut hitam ini. STM mana semua? Sambil dicek. Ini anak-anak PKL ya, rajin-rajin. Tuh, sampai roboh tuh bajunya. Bajunya sampai roboh, belepotan ini karena banyak pengerjaan tuh. Satu, dua. Mobil, wah empat. Banyak yang ngambil mobil sekarang? Banyak yang ngambil mobil. Motor jarang? Lima, ini motor, baru lima ini mas, tuh, motor juga banyak. Udah siap mau diproses pemasangan. Apa yang hilang? Lalu teh teleponnya ya? Ini untuk baut-baut jangan sampai ketinggal ya. Nanti kalau ketinggal kesulitan memasang ini. Nah, ini nggak boleh sembarangan ini. Karena ini yang punya ini bapak ini. Pak siapa nak? Pak Haji Jamal. Pak Haji Jamal. Ludin. Jamaludin. Okay. Profesor Dr. Handes. Ayam buruk. Tunggale dongtelo kan ayam. Ayam buruk. Tunggale dongtelo. Yang buat di sayur itu ya Pak, ayam itu ya Pak ya. Ayam. Ini nanasannya itu ayam jagung. Ya, mas, enggak perlu dikasih. Cukup ngelongong anu enggak? Apa? Pasin itu enggak apa-apa ya? Udah. Ya, singgi itu enggak penting ya? Penting. Siap proses pemasangan. Nah, ini kerja sama yang bagus, yang baik ini, yang bagus nih. Sangat kompak. Ini mobilnya yang mau dibetulkan. Ini dijual nggak Pak mobil Pak? Jual mas, 10.003. Ini guyonan aja sini ya. 10.003 katanya. Mobil api ingin ini kayak 10.003. Nah, muatannya ini berat, muatannya banyak. Halo, kok anteng aja sih mas? Ayo, nang apa mau nyandak ban, mau nyandak, mau nyandak kerat wah. Dari mana? Motor Mas Dar. Siap. Nah, Mas Daryono. Ini juragane bengkel. Bikin konten. Bengkel apa namanya, Mas? Daryono Motor. Daryono Motor. Mudah-mudahan semakin berkembang. Amin. Amin. Yang berkembang apanya, Mas? Yang berkembang tuh usahanya. Oh, usahanya. Usahanya. Bisnya, apa jenggotnya. Nah, sekian dulu ya.
ini tunggu episode berikutnya. Jangan lupa icip-icip tombol merah. Nah. Selesai pemasangan nih. Ini udah bisa di starter. Jadi kesimpulannya itu kalau starternya kesulitan cetek-cetek. Sing terotnya merongkol lho apa Mas? Nah, itu. Bunyi klak 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 apa Mas dari itu keluarnya Mas? Stabilizernya enggak berfungsi ya. Nah, ini udah mulai starter udah jos. Enggak ada 1 jam selesai. Berarti bisa landingin. Nah, bisa. Pamit sih ya. Iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini jadi keluarnya cuma cetek-cetek itu, jadi nggak perlu ganti baru ya. Nggak perlu ganti baru, cukup dengan dikempus, disemprot dengan kompresor sebentar, dipasang, udah bisa bunyi lagi nih mobil. Udah nggak ada kendala. Selamat sampai tujuan, Pak. Ya, terima kasih kunjungannya. Susu. Oh, ya siap, ditunggu. Ya, terima kasih.